Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, guys. Pada kesempatan kali ini tentunya updatean terbaru lagi nih, guys, dari Betran Putra Onsu ataupun Onyo ini ya, guys. Yang dimana nanti malam jam 8 ya bakal live TikTok nih, guys. Perdana katanya, guys. Dan ada juga keseruan ataupun kebahagiaan Mami Nia bareng Cici Talia ya, guys. Yang dimana mereka lagi main-main ya, guys. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya, guys. Oke, langsung saja ke videonya, guys. Hai buat kalian semua, jangan lupa nanti hari ini aku bakalan live perdana di TikTok, ya. Aku mulai live dari jam 8, nanti bisa ngobrol-ngobrol bareng aku dan sambil belanja. Oke, seperti biasa. Karena nanti banyak banget promo menarik, jadi see you di jam 8 malam. Tuh ya guys, nanti bakalan live ya jam 8 malam ya di live TikTok nanti. Kalau sudah yang punya akunnya ataupun yang sudah memfollow akunnya Betran ini, nanti nobar bareng ya guys. Mudah-mudahan nanti tidak ada penghujat ya ataupun komentar-komentar negatif ya guys. Oke, kita langsung ke video lainnya ya guys. Di sini ada Mami Nia dan juga Cici Talia ya guys, lagi main-main tuh guys ya. Oh, betapa serunya mereka ya guys. Ini semakin ceria ya kalau sudah ada Onyo di Jakarta ya, sudah kembali lagi tuh. Cici juga senang banget ya lihatnya kalau mereka sudah ceria kembali ya. Tuh guys. Betapa bahagianya ya mereka main-main di mall ya ini. Ini Mami Nia ya, tuh dan juga Ariel ya, tadi Ariel. Nah, itu dia guys, updatean terbarunya dari Betran Putra Onsu ya bersama adik-adiknya yang berbahagia ya guys. Mudah-mudahan mereka selalu bahagia ya guys, dan dijauhkan dari para penghujat ya guys dan haters ya. Mudah-mudahan The Onsu juga sehat selalu ya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya ya guys. Oke, mungkin ya segitu saja ya updatean terbarunya dari The Onsu Family ataupun Betran Putra Onsu ini ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Serta nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan update-an terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.